Wow, super. Di situ ada Ripped Jeans yang maju ke depan dan ada Parallel Convergence. Ripped Jeans ketangkap di situ. Parallel Convergence masuk. Nissimia juga berhasil melakukan kill sini, dibunuh oleh Bion. Geraldine juga akan dibunuh oleh Bion. Meocon, flash dari Bion. Meocon, duo dari Vietnam ini berhasil menghabisi para pemain Platinum Gaming yang melakukan re-engage, dan mereka akan masuk ke inhibitor di mid lane, dan tentu saja inhibitor akan mereka dapatkan. Habis inhibitor di mid lane, gua rasa mereka akan lari ke top lane. Mereka akan cukup kayak ngasih beberapa hit aja. Mungkin minion bisa menyelesaikan sisanya, namun tidak untuk Meocon. Dia ingin melakukan nasib terhadap Sampai Anxiety berhasil mendapatkan gof lagi-lagi, masih ada rapper langsung. Dan Dindo harus mati oleh Phoenix. Sampai Anxiety, kita di Ismat. Langsung masuk ke arah Nexus Durant. Satu hit, dua hit. Nexus Durant di sini. Dan tiga tersisa, dua pemain dengan skala. Dan Muishiro, aduh, nggak bakal tertangkap. Satu hit, harus di end. Masih Anxiety, dan Klett masih bisa berhasil. Oh, kasih. Oke, di sini Chris Kyle. Dan kita di sini tampaknya Phoenix bakal menangkap dua pemain. Ada Parallel Convergence dan berhasil menangkap dua. Dan Biggs mengintam begitu saja. Convergence dan kill. Sementara Chris Kyle juga harus mati. Dan Biggs berhasil mendapatkan satu. Masih ada Santana juga berhasil mendapatkan double kill di sini. Oh my God. Ambush yang baik sekali dari PHX. Ya. Apakah ini bakal jadi turning point untuk PHX? Ya, ini momentum yang gua bilang. Yang lu bener-bener harus jaga, jangan sampai lu bikin kesalahan, dan bener-bener dieksekusi oleh Phoenix Esports dengan bagus. Ya, dan ternyata yang gue bilang perlahan lebih pasti HP-nya mulai berkurang. The Chopper di sini mencoba untuk nge-burst down, mencicil lebih tepatnya Koi di sini. Kita melihat Square yang tiba-tiba masuk ke tengah dan harus tumbang oleh Anxiety. Tapi kita melihat The Chopper masih bermain dengan sangat baik, memberikan pressure yang sangat besar. Oh, Bion langsung dengan flash dan dash. Koi akan tumbang juga dan triple kill. Untuk Bion, quadra kill untuk Bion, begitu saja. Itu The Chopper bermain dengan sangat baik. Dia terus nge-pressure, dia terus memberikan auto attack terhadap para pemain-pemain apa namanya, kalian Tusa, nggak dikasih istirahat sama sekali. Jadi kalau misalnya kan kalian Tusa mengenai di sini, masih tetap event, dan flashnya gagal tampaknya di sana. Oz masih mencoba untuk menyelamatkan Apple, tapi Apple tampaknya harus mati. Dan kita Kaisa lagi-lagi berhasil menangkap Smiley. Oh, 3 kill dari Victor. Yang baik sekali. Oh my God, Kaisa game changing banget. Sementara Jesse, apakah Penta? Getre dan Quadra. Penta kill untuk Radiance. Wow. Oh my God.